Oke guys, berjumpa lagi dengan saya Aristim Tutorial. Di video kali ini kita akan membuat cerdak-cerduk efek saber dan efek 3D dan ada efek pelangi. Untuk hasilnya itu seperti di intro tadi ya, itu lagi viral saat ini. Nah itu judul lagunya adalah DJ Sultan PUBG ya, yang lagi viral di TikTok. Oke, di sini jika kalian sudah siap, kalian bisa siapkan dua aplikasi, yaitu aplikasi Alec Motion dan KineMaster. Nah nanti untuk efek sabernya kita akan buat di aplikasi KineMaster. Nah di sini jika kalian sudah siap, kalian bisa buka dulu APK Alec Motion kalian seperti ini. Nah jika sudah, kalian bisa tambahkan proyek dulu seperti ini, tekan icon plus. Lalu ukuran layar akan saya contohkan 9:16 dan resolusi kalian bisa ubah paling tinggi dan frame rate 30 fps, latar warna hitam dan buat proyek. Nah jika sudah seperti ini, kan bisa tambahkan video atau lagu yang sudah saya siapkan di deskripsi video. Kalian bisa tambahkan seperti ini, lalu tekan titik 3 pojok kanan atas, lalu ekstrak audio. Nah otomatis tertambah lagunya. Nah jika sudah, kalian bisa hapus untuk videonya. Langkah selanjutnya di sini kalian bisa tandai dulu detik beat yang sudah saya siapkan di deskripsi video ya, kalian bisa download saja. Jika sudah kalian tandai seperti ini, kalian bisa siapkan dua foto yang sudah di remove BG-nya ya. Nah kalian bisa pergi ke bagian depan, kita akan mulai menambahkannya. Nah seperti ini. Nah kalian bisa pergi ke bagian sini, kita play sebentar. Nah kalian bisa pergi ke bagian durasi 04.00 ya, kalian bisa tambahkan fotonya yang sudah di remove BG-nya ya. Nah seperti ini. Nah seperti ini, kalian bisa geser ke bagian durasi ini. Nah kalian bisa geser di bagian durasi 11.04 seperti ini. Jika sudah, tambahkan fotonya lagi. Nah foto selanjutnya ini kalian bisa geser sampai akhir lagu cuy. Nah seperti ini. Nah jadi berhenti di durasi 11.11 ya. Lalu kalian bisa tambahkan fotonya lagi sampai akhir lagu seperti ini. Nah jika sudah, di sini kalian bisa klik fotonya seperti ini. Lalu kalian bisa tambahkan efek di bagian gambar dan topi, tambahkan cahaya atau glow. Nah ini warnanya kalian bisa ubah menjadi warna ini ya, biru-biru apa ini namanya. Nah ini, lalu kalian bisa perbesar untuk radiusnya sekitar 200 cuy. Nah seperti ini 200. Nah kita nanti akan buat efek sabernya dulu ya. Nah klik efek, lalu tambahkan efek di bagian warna dan cahaya, tambahkan pekta spektral ya. Nah seperti ini. Jika sudah seperti ini, kalian bisa ubah warnanya warna hitam semua seperti ini cuy. Nah lalu kan bisa geser efeknya ke atasnya seperti ini cuy. Nah seperti ini. Jika sudah, kalian bisa screenshot yang ini ya cuy. Nah screenshot saja seperti ini, lalu kalian bisa pangkas. Nah kita akan buat efek sabernya dulu cuy. Nah seperti ini. Nah jika sudah, simpan. Lalu kalian bisa masuk di aplikasi KineMaster ya. Sekarang kita akan buat efek sabernya. Nah jika sudah, kalian bisa tekan saja icon plus ini, lalu ukuran layar 9:16. Lalu kalian bisa masukkan screenshotan kalian barusan. Nah seperti ini. Nah ini kalian bisa geser sekitar 10 detik ya cuy. Nah 10 detik seperti ini. Nah jika sudah, kalian bisa pergi ke bagian depan, lalu kalian bisa klik lapisan, lalu efek. Nah efeknya ini kalian bisa download di sini ya, nanti dapatkan lainnya, lalu kalian bisa cari saja. Kalian yang pertama tambahkan yang melting point ini ya. Nah yang ini yang pertama, tambahkan yang ini. Lalu kalian bisa full screen kan. Kita akan buat efek sabernya dulu cuy. Nah full screen, lalu geser. Nah
Jika sudah seperti ini, kalian bisa klik lalu pengaturan. Untuk modenya biarkan, lalu density-nya ini buat menjadi 4. Nah, untuk fadednya ini kalian bisa ubah menjadi 4 juga. Lalu untuk angle-nya kalian bisa full. Nah, speed-nya 5 saja cuy. Nah, yang enable color ini biarkan. Lalu untuk warnanya kalian bisa pilih yang ini juga. Nah, seperti ini cuy. Oke, jika sudah checklist, lalu kalian bisa pergi ke depan lalu tambahkan efek mirek ya cuy. Nah, yang ini kalian bisa download saja nanti. Ya, ini. Tambahkan seperti ini. Geser sampai akhir lagu atau akhir foto seperti ini, lalu full screen. Nah, seperti ini. Lalu klik pengaturan, mode kalian bisa ubah menjadi 2 atau 1 cuy. Lalu untuk speednya ini kalian bisa ubah. Speednya kalian bisa ubah saja sekitar 7. Nah, untuk strike-nya kalian bisa fullkan. Untuk direction X-nya or Y ini kalian bisa full seperti ini atau 1 jika sudah kembali. Nanti jadinya seperti ini cuy. Nah, keren sekali ini cuy. Jika sudah kalian bisa simpan ya. Sudah seperti ini saja untuk efek sabernya. Kalian bisa lihat. Nah, mantap ini. Lalu ekspor. Akan saya sarankan 60 fps dan ukurannya seperti ini, lalu ekspor. Nah, jika sudah kita akan masuk lagi di aplikasi Alec Motion nih cuy. Oke guys, jika sudah selesai ekspornya yang di bagian KineMaster tadi, kalian bisa masuk di project Alec Motion tadi ya. Kalian bisa hapus saja efeknya semuanya seperti ini. Nah, semuanya jika sudah pergi ke bagian depan sini 04.00, tambahkan efek sabernya cuy. Nah, seperti ini. Lalu kan bisa taruh di belakangnya seperti ini nih. Nah, belakangnya seperti ini. Oke, lalu kalian bisa pangkas di bagian sini. Nah, sini juga. Nah, paskan seperti ini. Lalu kan bisa pergi ke bagian depan. Lalu klik efek sabernya seperti ini, lalu tambahkan efek di bagian max key ini ya. Nah, tambahkan yang chrome key ini. Lalu yang preset layar hijau. Lalu kalian warnanya ubah warna hitam cuy. Nah, seperti ini. Nah, jika sudah kalian bisa fadernya kalian bisa naikkan menjadi 250 atau 300 cuy. Nah, seperti ini. Lalu kalian bisa pergi ke bagian depan lalu tambahkan foto yang utuh ya, yang belum di remove VG-nya. Nah, kalian bisa taruh di paling belakang cuy. Nah, seperti ini. Jika sudah kalian bisa geser sampai fotonya juga yang sama seperti ini cuy. Nah, seperti ini. Oke, itu masih ada warna hitamnya ya cuy. Kalian bisa klik lagi yang di bagian chrome key-nya. Kalian bisa atur dulu warna hitamnya sampai hilang. Nah, kalian bisa naikkan sekitar 750 cuy untuk fadernya ini, atau mentokkan saja jika sudah kembali. Nah, itu efek hitamnya sudah hilang. Nah, langkah selanjutnya kalian bisa paskan, klik fotonya seperti ini. Nah, paskan biar tertutup ya. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini cuy. Oke, itu sudah pas cuy. Jika sudah kalian bisa kembali lalu klik yang di bagian atas ini. Kalian bisa tambahkan efek di bagian warna dan cahaya, tambahkan peta spektral ya. Nah, seperti ini. Lalu yang ini warnanya kalian bisa ubah hitam yang bawah ini dan tengah ini hitam. Dan yang paling atas kalian bisa tambahkan biru yang seperti efek sabernya. Nah, seperti ini. Lalu kan bisa pergi ke bagian tahap, tambahkan keyframe depan. Nah, lalu yang belakang ini kalian bisa ubah menjadi 5000 cuy, atau sekitar 7000 ya. Nah, 7000 saja ini kecepatannya cuy. Nah, tarik ke paling belakang. Jadi seperti ini nanti. Nah, jika sudah kalian bisa gabungkan ya sekarang. Nah, dua ini sama ini. Nah, kalian bisa gabungkan seperti ini cuy. Nah, jika sudah tekan icon ini yang atas. Nah, seperti ini cuy. Jadikan group. Nah, jadi seperti ini cuy.
Oke, jika sudah kalian bisa klik yang di bagian grup ini, klik lalu tambahkan efek di bagian warna dan cahaya, tambahkan pergeseran hue ya. Nah, seperti ini cuy. Nah, jika sudah tambahkan keyframe depan, lalu yang belakang kalian bisa ubah menjadi 3x300 cuy. Nah, 3x300. Nah, ini tutorialnya sedikit lama, nggak apa-apa ya, agar kalian paham juga nanti. Lalu geser ke paling belakang, jadi seperti ini nanti. Oke, mantap. Nah, jika sudah kalian bisa klik yang di bagian BG cuy, yang ini kalian bisa tambahkan efek paparan gamma ya. Nah, yang ini. Lalu untuk gamanya ini kalian bisa turunkan, gelapkan ya, sekitar 0.400. Jika sudah, klik blending lalu turunkan juga. Nah, seperti ini cuy. Nah, cukup seperti ini. Jika sudah, kalian bisa pergi ke bagian depan, lalu kalian bisa duplikat 3x cuy. Nah, 2x saja ya, jadi ada 2 seperti ini, 1, 2. Nah, yang pertama ini, yang bawah ini, kalian bisa klik lalu tambahkan keyframe seperti ini, tarik ke depan. Nah, yang ini kalian bisa geser ke samping. Nah, seperti ini. Lalu kurvanya ke atas. Nah, jika sudah klik yang nomor 2 ini, nah, tambahkan seperti ini, lalu geser ke kiri sekarang cuy. Nah, seperti ini, jika sudah kurvanya ke atas juga. Nah, lalu pergi ke bagian depan, tambahkan foto yang sudah di remove BG nya yang sama. Nah, jadi seperti ini, paskan juga di sini. Nah, nah, lalu taruh di bagian sini cuy. Nah, jadi seperti ini. Lalu kalian bisa duplikat 1x lagi ya. Nah, seperti ini. Jadi ada 4, 1, 2, 3, 4, 5 sekalian BG-nya. Jika sudah, kalian bisa klik yang di bagian ini, lalu tambahkan efek di bagian peta spektral juga ya efeknya. Nah, seperti ini. Tambahkan keyframe depan, lalu yang belakang kalian bisa ubah menjadi 7000 juga cuy kecepatannya. Nah, tarik ke paling belakang seperti ini. Jika sudah, cukup seperti ini. Lalu kalian bisa jadikan satu, yang ini, 1, 2, 3 ini. Nah, 1, 2, 3, lalu jadikan satu seperti ini cuy. Lalu taruh di bagian sini. Nah, jadi seperti ini. Jika sudah, kalian bisa klik yang di bagian atas ini cuy, lalu pergi ke depan, lalu klik seperti ini, lalu move and transform icon yang nomor 1, tambahkan keyframe, lalu yang bit selanjutnya kalian bisa geser kanan kiri cuy. Nah, sedikit saja seperti ini cuy. Kalian mulai ke kiri saja ya, kalian bisa mulai ke kiri. Nah, seperti ini, ke kiri saja, selanjutnya balas ke kanan. Nah, seperti ini cuy. Oke, paham ya, kanan kiri, kanan kiri cuy. Nah, nah, seperti ini cuy. Oke, kalian bisa geser dulu seperti ini, kanan kiri, kanan kiri. Nah, yang terakhir ini kalian bisa arahkan ke tengah cuy. Nah, yang terakhir ini. Nah, seperti ini. Jika sudah, kurvanya kalian bisa klik saja kurvanya seperti ini, klik ikon yang nomor 3 cuy. Nah, seperti ini semuanya. Nah, jika sudah seperti ini, kalian bisa pergi ke bagian depan. Cukup seperti ini ya yang di bagian ini. Jika sudah, kalian bisa pergi ke bagian sini cuy, foto yang nomor 2 sekarang. Kalian bisa tambahkan foto yang utuh di bagian sini, utuh. Nah, seperti ini, lalu taruh di belakangnya seperti ini, lalu geser, paskan. Nah, jika sudah, kalian bisa salin efek yang di bagian BG ini. Nah, yang depan salin efek, lalu tempel ke sini cuy. Nah, seperti ini, biar sedikit gelap dia BG-nya. Nah, seperti ini cuy.
Nah, jika sudah kalian bisa klik yang di bagian ini, kalian bisa duplikat sebanyak 3 kali cuy. 1 2. Nah, jadi ada 3 ya. Lalu kalian bisa klik yang di bagian paling bawah yang ini. Klik lalu tambahkan efek peta spektral juga cuy. Nah, jika sudah tambahkan keyframe depan yang di bagian tahap, yang belakang kalian bisa ubah kecepatannya menjadi 7000 juga cuy. Nah, seperti ini. Nah, jika sudah warnanya, kalian bisa ubah warna hitam yang bawah sama tengah ini. Yang paling atas kalian bisa tambahkan yang biru tadi ya. Nah, seperti ini. Kalian bisa tambahkan pergeseran W ya. Nah, seperti ini. Jika sudah, tambahkan keyframe depan. Nah, lalu yang ini kalian bisa ubah menjadi 3x300 cuy. Nah, lalu tarik ke belakang. Nah, jika sudah kalian bisa salin efeknya, salin efek, lalu tempelkan yang kedua ini. Nah, seperti ini, tempel. Jika sudah kalian bisa pergi ke bagian sini. Nah, durasi 11.18, klik yang bagian ini dulu, klik, tambahkan keyframe depan. Yang ini kalian bisa geser ke kanan cuy. Nah, ke kanan seperti ini. Nah, seperti ini. Jika sudah kurvanya seperti ini. Nah, oke, jika sudah klik yang nomor 2 ini. Sekarang ke kiri cuy. Nah, jadi seperti ini. Lalu kurvanya ke atas juga. Nah, seperti ini. Oke, jika sudah kalian bisa pergi ke bagian efek yang di bagian peta spektral. Oh, kalian bisa pergi ke bagian pergeseran W ya cuy, maaf ya. Nah, keyframe-nya kalian bisa tukar posisi cuy. Yang belakang taruh depan, yang depan taruh belakang cuy. Jadi seperti ini. Nah, jadi tidak sama. Nah, jadi berlawanan seperti ini nanti warnanya. Oke, jika sudah kalian bisa pergi ke bagian sini, durasi 13.07. Klik yang paling bawah dulu. Sekarang kita tukar posisi ya cuy. Nah, kasih keyframe di bagian 13.07. Lalu yang di bagian 13.21 ini kalian bisa tukar posisi seperti ini cuy. Nah, paham ya. Nah, jika sudah kurvanya seperti ini. Nah, pergi ke depan. Lalu yang ini tukar posisi juga. Nah, oke. Nah, seperti ini cuy. Nah, jadi seperti ini. Seret. Nah, kalian bisa tukar posisi lagi di bagian durasi 15.02. Nah, yang terakhir ini 15.16, tukar posisi lagi seperti ini cuy. Nah, kurvanya ke atas. Oke. Di sini tutornya sedikit lama, nggak apa-apa ya, agar kalian paham juga nanti. Nah, tarik ke bagian sini sekarang. Kurvanya ke atas. Nah, seperti ini cuy. Nah, oke, jika sudah kalian bisa pergi ke bagian sini, durasi 16.28. Kalian bisa geser ke tengah sekarang cuy. Nah, ke tengah semuanya cuy, kurvanya ke atas. Nah, seperti ini. Oke. Jadi seperti ini nanti. Oke, jika sudah kalian bisa klik efeknya seperti ini, yang paling atas fotonya ya, yang paling atas. Nah, seperti ini. Lalu kalian bisa geser kanan kiri seperti yang di awal tadi ya cuy. Tambahkan keyframe depan. Lalu kalian bisa geser ke kiri dulu seperti ini sedikit. Nah, yang beat selanjutnya ke kanan. Nah, seperti ini terus sampai akhir lagu ya cuy. Nah, seperti ini. Yang terakhir ini ke tengah. Lalu kurvanya sama ya, ke atas cuy. Oke, jika sudah cukup seperti ini cuy, yang di bagian ini cukup seperti ini. Kalian bisa pergi ke depan, kita akan menambahkan efek cuy, efek kunang-kunangnya.
Nah, kalian bisa pergi ke bagian depan sini 04.00 tambahkan ikon kotak ini. Nah, lalu klik titik 3 atas, lalu full screen kan. Lalu kalian bisa geser sampai akhir lagu, cuy. Nah, geser sampai akhir lagu seperti ini. Oke, jika sudah kalian bisa pangkas di bagian sini, pangkas. Lalu taruh di bagian paling belakang, cuy. Nah, depannya atasnya BG ya, jadi yang di bagian sini. Jika sudah kalian bisa ubah warnanya warna hitam. Lalu klik blending, lalu cerahkan, lalu yang di bagian color dock ya. Nah, seperti ini. Yang ini juga. Nah, blending, cerahkan, color dock ini. Warnanya warna hitam. Nah, seperti ini. Oke, jika sudah kalian bisa pergi ke bagian sini, lalu klik, lalu tambahkan efek di bagian prosedural. Tambahkan efek titik ini. Nah, seperti ini, lalu preset kunang-kunang berkala. Nah, seperti ini. Lalu skalanya kalian bisa naikkan sedikit. Naikkan sedikit saja, lalu untuk radiusnya ini kalian bisa seperti ini, tambahkan sekitar 400-an ya cuy, ini ukurannya. Jika sudah kalian bisa pergi ke bagian kepadatan. Nah, kalian bisa ubah menjadi 6. Lalu warna kuningnya ini kalian bisa ubah menjadi warna putih. Nah, seperti ini. Jika sudah kalian bisa salin efek pergeseran W nya cuy. Nah, efek pergeseran W tadi. Nah, ini salin efeknya. Lalu kalian bisa tempelkan di bagian sini cuy. Nah, otomatis warna-warni nanti. Nah, jadi seperti ini. Oke, jika sudah kalian tinggal salin efeknya seperti ini, salin. Lalu kalian bisa tempel yang di bagian sini cuy. Nah, jadi seperti ini. Oke. Keren sekali cuy pokoknya. Oke guys, jika sudah kalian bisa jadikan satu semuanya ya cuy. Nah, kalian bisa hitung yang depan ini ada 4 ya. 1 2 3 4. Jadi kalian bisa tandai 4 seperti ini. Nah, seperti ini jika sudah jadikan satu saja cuy. Nah, jadi grup seperti ini. Nah, yang ini juga ada 5. Jadi 1 2 3 4 5. Nah, seperti ini cuy. Nah, seperti ini. Oke, jadi seperti ini. Jika sudah kalian bisa pergi ke bagian sini lalu tambahkan efek sekarang cuy. Kalian bisa tambahkan efek 3D di bagian balik layar ya, atau flip layer, tambahkan standar. Jika sudah pergi ke bagian depan, kalian bisa tambahkan keyframe di bagian sudut. Lalu yang ini kalian bisa ubah saja. Nah, kalian bisa ubah menjadi 10 ya cuy. Nah, plus 10 dulu. Nah, plus 10 jadi seperti ini cuy. Nah, oke, jika sudah kalian bisa balas menjadi min 10. Nah, jadi bergantian cuy sampai akhir ya. Nah, kalian bisa tambahkan seperti ini dulu. Nah, jika sudah di sini kurvanya ke nomor 3 ini cuy. Nah, yang ini. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini. Nanti yang terakhir kalian bisa setting seperti ini ya, foto yang terakhir tambahkan efek 3D seperti ini, lalu kalian bisa tambahkan 10 sama min 10 seperti ini, lalu kurvanya ke atas seperti ini ya. Jika sudah nanti kita akan ekspor. Nah, seperti ini. Oke, paham ya di sini. Oke guys, jika sudah kalian setting efek 3D-nya sampai foto terakhir ini juga, di sini kalian bisa klik di bagian pengaturan. Frame rate kalian bisa ubah menjadi 60 fps, lalu kalian bisa save ya. Nah, seperti ini untuk ukurannya jika sudah ekspor. Nah, jika sudah kalian ekspor, nanti kita akan ke langkah selanjutnya ya, atau tahap yang kedua cuy. Tahap terakhir. Oke guys, jika sudah seperti ini selesai ekspornya, jangan lupa kalian tekan simpan ya, biar tersimpan di galeri. Dan jika sudah, kita akan play untuk hasilnya sebentar ya. Nah, kita akan play.
Anjay, belum dicetak-cetuk sudah keren ya cuy. Oke, jika sudah kalian bisa klik tutup. Nah, seperti ini. Jika sudah kalian bisa kembali, lalu kalian bisa duplikat proyeknya, tekan yang lama lalu duplikat atau gandakan. Jika sudah klik, lalu kalian bisa hapus semuanya seperti ini. Sisakan lagunya ya cuy, jika sudah seperti ini. Lalu kalian bisa masukkan hasil ekspor kalian seperti ini. Lalu lagunya ini kalian bisa turunkan. Lalu kalian bisa pangkas di bagian durasi ini, 04.00 pangkas ke kiri. Nah, jika sudah, yang di bagian depan kalian bisa isi foto cuy. Nah, jika sudah kalian bisa geser saja sampai sini juga. Nah, seperti ini. Oke, jika sudah kita akan mulai ngatur efek zoomnya ya. Kalian bisa pergi ke bagian sini dulu. Nah, durasi 05.52 ya, karena frame rate-nya kalian ubah menjadi 60 fps, jadi detiknya ini sampai 60 ya cuy. Biasanya kan mentok sampai 30, jadi ini 05.52. Nah, seperti ini cuy. Kalian bisa efek zoom ya, klik move and transform, lalu ikon nomor 3, tambahkan keyframe, lalu yang sini, bit selanjutnya, zoom seperti ini cuy. Nah, zoom, lalu kalian bisa atur kurvanya ke atas. Nah, yang ini tambahkan keyframe, yang ini kalian bisa putar cuy. Nah, seperti ini. Nah, oke, paham ya? Nah, kalian bisa atur seperti ini dulu cuy. Nah, seperti ini. Oke, jika sudah di bagian durasi 07.42, kalian bisa atur lagi. Nah, akan saya buat miring ke sana sekarang. Nah, seperti ini. Nah, yang sini akan saya balikkan ya ke semula cuy, yang durasi 09.33 ini. Nah, jika sudah kalian bisa klik yang di bagian selanjutnya cuy. Kalian bisa pangkas di durasi 11.22 ya, seperti ini. Nah, pangkas. Nah, jadi seperti ini. Oke, di bagian tukar posisi, BG-nya itu kan ada tukar posisi tuh. Nah, yang ini kalian bisa zoom yang di bagian ini cuy sekarang. Nah, paham ya caranya seperti yang di awal tadi. Oke, paham ya. Nah, jika sudah kalian bisa pergi ke bagian foto yang nomor 1 cuy. Nah, yang ini. Nah, yang ini. Yang ini kalian bisa pergi ke bagian durasi 02.12, tambahkan keyframe seperti ini cuy. Nah, yang depan ini kalian bisa turunkan, perkecil. Nah, perkecil saja seperti ini. Nah, sekitar 300-400p kan ya, jika sudah kurvanya seperti ini cuy. Nah, seperti ini. Jika sudah kalian bisa pergi ke bagian sini, tambahkan keyframe belakang. Nah, seperti ini. Jika sudah pergi ke tengah sini, kalian bisa perkecil juga cuy. Nah, kalian bisa perkecil sekitar 700p yang ini. Nah, yang ini kurvanya ke atas, yang ini ke bawah seperti ini. Jika sudah kalian bisa pergi ke bagian durasi 02.12, klik ikon yang nomor 2, tambahkan seperti ini. Lalu yang terakhir kalian bisa putar satu kali cuy. Nah, seperti ini, ke kanan, tarik ke belakang, lalu kurvanya ke atas. Nah, jadi seperti ini dia nanti. Nah, oke. Nah, jika sudah kalian bisa pangkas-pangkas saja yang di bagian ini seperti ini. Nah, pangkas-pangkas seperti ini di bagian beatnya.
Nah, seperti ini. Jika sudah, kalian bisa balikkan layar ya, cuy. Nah, seperti ini. Klik ikon 3 yang atas, balik. Lompati satu foto, lalu balikkan, cuy. Nah, kalian bisa lakukan seperti ini. Oke, jika sudah kalian bisa pergi ke depan, kita akan mulai menambahkan efeknya. Kalian bisa tambahkan efek di bagian gambar dan tepi, tambahkan cahaya atau glow seperti ini. Radius ubah menjadi 50%, cuy. Nah, 50%. Lalu untuk alpha naikkan 100%, warnanya warna putih. Nah, seperti ini, cuy. Jika sudah kalian bisa tambahkan efek ombang-ambing, cuy. Nah, tambahkan efek ombang-ambing. Nah, seperti ini. Nah, untuk ini kalian bisa buat ke bawah 90 derajat. Nah, seperti ini, cuy. Jika sudah, frekuensi biarkan, lalu di bagian magnitude tambahkan keyframe belakang kosong, cuy, yang belakang ini. Nah, tarik ke paling belakang, lalu yang paling depan ubah menjadi 250, cuy. Nah, seperti ini, tarik ke depan. Jika sudah, kurvanya seperti ini. Nah, jadi seperti ini. Oke, jika sudah, tambahkan efek di bagian warna dan cahaya, tambahkan efek paparan gamma seperti ini. Tambahkan keyframe tengah seperti ini, yang depan ubah menjadi 80, cuy, kecerahannya. Nah, seperti ini. Oke, lalu kurvanya seperti ini. Nah, jika sudah cukup seperti ini, lalu kalian bisa salin efeknya, salin efek, lalu tempel ke foto yang ini. Oke, paham ya? Nah, seperti ini, cuy. Oke, jika sudah seperti ini, kalian bisa pergi ke bagian sini. Nah, kalian cukup pangkas-pangkas saja semuanya, cuy. Nah, pangkas semuanya. Jika sudah kalian pangkas semuanya sampai akhir lagu, kalian bisa tempelkan efeknya seperti ini, tempel efek. Lalu hapus cahayanya seperti ini. Kalian bisa tambahkan efek di bagian distorsi web, lalu tambahkan efek ubin atau tiles. Nah, seperti ini. Kalian bisa naikkan sedikit untuk potongnya. Nah, seperti ini. Kalian bisa naikkan sekitar 30, jadi 1030, lalu aktifkan mirrornya. Nah, seperti ini. Jika sudah cukup seperti ini, cuy, jadi seperti ini. Oke. Lalu kalian bisa tambahkan efek guncangan otomatis di bagian move and transform. Tambahkan preset ya yang transisi masuk. Nah, seperti ini, cuy. Nah, seperti ini. Nah, lalu kalian bisa salin, nonaktifkan dulu efek guncangan otomatisnya, lalu salin, lalu kalian bisa tempel ke semuanya, cuy. Nah, oke, paham ya? Nah, yang di bagian efek zoomnya nanti kalian bisa aktifkan efek guncangan otomatisnya, cuy. Nah, yang ini efek zoom tadi kan, lalu kalian bisa aktifkan seperti ini. Nah, oke, paham ya di sini. Nah, jika sudah paham, kalian bisa salin lalu tempel efeknya. Jika sudah, kita ke langkah selanjutnya, cuy. Oke guys, jika sudah kalian tempel seperti yang sudah saya jelaskan efeknya sampai akhir lagu. Nah, kita ke langkah terakhir ya. Kalian bisa pergi ke bagian depan sini. Nah, sini. Nah, mulai dari sini yang berganti foto ini. Nah, sini, lalu klik icon plus, lalu tambahkan kotak ini, lalu full screen kan. Nah, seperti ini. Lalu kalian bisa geser sampai akhir, cuy. Nah, geser seperti ini. Kita akan buat efek glitch-nya ya. Nah, kalian bisa full screen-kan sedikit. Nah, jika sudah kalian bisa tambahkan efek di bagian lainnya, lalu tambahkan salin latar belakang seperti ini. Nah, lalu kembali kalau tambahkan efek di bagian distorsi web, lalu tambahkan street segment ya. Nah, yang ini. Tambahkan yang standar. Nah, jika sudah kalian bisa klik, lalu yang streetnya ini, yang nomor 2 ini, kalian bisa seperti ini. Nah, kalian bisa tambahkan sekitar 300. Nah, seperti ini. Jika sudah kalian bisa klik blending, lalu cerahkan, klik yang screen. Nah, seperti ini. Lalu blendingnya ini kalian bisa turunkan, cuy, sekitar 50% ya, jadi seperti ini nanti. Nah, seperti ini, cuy.
Nah, jika kurang terang kalian bisa naikkan seperti ini cuy. Oke, paham ya? Nah, jika sudah cukup seperti ini, prosesnya sudah selesai cuy. Jika sudah kalian bisa langsung ekspor saja di sini. Nah, yang ini kalian bisa buat menjadi 30 fps cuy. Jika sudah kalian bisa ekspor seperti ini. Jika sudah, ekspor saja. Nah, jika sudah nanti kita akan play untuk hasilnya ya. Kalian bisa ekspor dulu. Oke guys, di sini untuk ekspornya sudah selesai. Jangan lupa klik simpan. Nah, biar tersimpan di galeri. Jika sudah kita akan play untuk hasilnya. Nah, keren sekali cuy. Oke, jika sudah di sini prosesnya sudah selesai dan semoga video ini bermanfaat buat kalian semua dan tutorial ini. Nah, jika kalian menyukai video ini atau tutorial ini, jangan lupa dukung saya dengan cara tekan tombol subscribe-nya, nyalakan notifnya dan like, comment and share ya pastinya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Sukses selalu.